kehidupan sehari-hari, hari libur, saatnya refreshing. Tapi liburan seru kayak gini nggak perlu jauh-jauh, cuma setengah jam aja dari pusat kota. Suasana asri menjadi teman saya kali ini. Yap, pilihan kulineran kali ini berlabuh di sebuah restoran yang bernama Joglo Parisewu. Lokasinya berada di dekat jembatan Sungai Kalikuning di Desa Bromonilan, Sleman, Yogyakarta. Tempat ini saya bisa langsung turun ke bawah dan makan siang di pinggir sungai. Dan ada banyak menu sajian Indonesia ditawarkan. Dari aneka cemilan hingga makanan berat. Mau menu prasmanan atau ala kafe seperti saya. Di sini makanannya enak-enak. Apalagi kesukaan aku nih makanan-makanan Indonesia. Ini ada bakso pedas, ini ada singkong bumbu Laos. Dan yang ini favorit aku juga nih, pisang bakar yang dipakein kuah pla. Minumannya juga seger-seger ya, ini ada green tea mint dan ini wedang. Udah makanannya enak, suasananya sejuk dan asri, bikin liburannya makin top. Suasana yang nyaman memang bikin betah banget. Cocok kan buat kamu yang mau kulineran sambil menikmati alam. Harga makanan dan minuman dari Rp5.000 sampai dengan Rp30.000. Gak heran, tempat ini selalu diramaikan oleh pengunjung yang ingin melepas penat. Tempatnya enak, nyaman, terus banyak spot-spot yang menarik. Buat anak kecil juga menyenangkan. Terus deket dari rumah juga, makanannya enak-enak. Kalau menurut saya, ini nggak cuma kayak tempat makan atau restoran biasa, tapi juga ada wahana-wahana yang cocok buat dipakai gitu. Jadi nggak biasa lah istilahnya. Berkonsep resto wisata, rumah makan ini mengajak para pengunjung yang ingin berwisata dan kulineran dalam satu tempat. Memang dari awal kita membuka resto kita, itu memang konsepnya adalah kita bagaimana caranya orang makan di sini itu tidak hanya sekedar makan, tapi juga bisa untuk foto-foto. Kita memang ngejar untuk Instagramable banget tempatnya kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang memang orang mengenalnya mungkin menganggapnya kita ini adalah resto wisata, terutama untuk di spot bawah. Di sini pengunjung juga bisa menyewa floating boat untuk merasakan sensasi mengapung di atas air. Harganya Rp20.000 setiap 20 menit. Ada juga spot foto yang disediakan. Di sini kita bisa foto dengan banyaknya teddy bear yang lucu-lucu. Nah, penasaran? Restoran buka setiap hari dari pukul 9 pagi sampai dengan 7 malam. Alisa Mediana, Vicky Muhammad, melaporkan untuk NET.